pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik tentang perencanaan dan pengendalian produksi yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah kebijakan dan strategi produksi. Nah, saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, Proses produksi adalah merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan bahan pembantu, tenaga kerja, mesin-mesin, serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Dengan adanya interaksi antara faktor-faktor produksi tersebut, maka akan keluarlah output atau hasil pengaturan terhadap interaksi dari berbagai faktor produksi tersebut. Akan dapat memperbaiki tingkat efektivitas serta efisiensi dari proses produksi. Nah, pemanfaatan atau pengelolaan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki haruslah didasarkan pada kesempatan-kesempatan atau peluang yang ada. Nah, peluang-peluang yang terbuka bagi perusahaan di dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi itu. Harus ditemukan dan kemudian ditentukan, serta dipilih peluang mana yang dapat dicapai dan peluang mana yang tidak akan dapat dicapai. Karena dalam keadaan tertentu, seringkali terdapat peluang-peluang yang sebenarnya terbuka, akan tetapi belum dapat dilaksanakan atau diambil karena keterbatasan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Perencanaan produksi yang tepat dapat dipergunakan sebagai alat untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, keputusan ini dipakai untuk menjaga keserasian faktor-faktor produksi yang menjamin adanya perkembangan yang menguntungkan. Saudara pemirsa, perintah-perintah kerja merupakan hasil akhir dalam proses perencanaan produksi yang akan berupa program-program produksi keseluruhan. Adapun program produksi secara keseluruhan haruslah memenuhi empat syarat ketepatan, yaitu tepat jumlahnya, tepat kualitasnya, tepat waktunya dan tepat ongkos atau harganya. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan usaha-usaha manajemen untuk menetapkan di muka dasar-dasar dari arus bahan dan prosesnya sehingga menghasilkan produk yang dibutuhkan pada waktunya dengan biaya yang seminimum mungkin dan mengatur serta menganalisis mengenai pengorganisasian dan pengkoordinasian bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan, tenaga manusia, dan tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan. Nah, untuk dapat mencapai tujuan manajemen produksi, maka, haruslah dilakukan fungsi-fungsi atau tugas-tugas perencanaan dan pengendalian di bidang produksi. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tentu akan berhubungan dengan pengaturan interaksi antara faktor-faktor input di dalam proses produksi maupun dalam proses pengambilan keputusan di bidang produksi. Nah, saudara pemirsa, menurut jangka waktu yang tercakup dalam perencanaan produksi dapat dibedakan dalam perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional dan perencanaan produksi jangka panjang atau perencanaan strategis. Nah. Perencanaan produksi jangka pendek ialah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan. Jadi, perencanaan produksi ini berhubungan dengan pengaturan operasi produksi. Rencana produksi jangka panjang ialah penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari satu tahun, biasanya sampai dengan lima tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau produk development. Adapun ciri-ciri setiap perencanaan produksi adalah sebagai berikut: yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja atau buruh, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Dan keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dan mengkoordinir bagian-bagian yang mempunyai dan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan produksi. Nah, dalam perencanaan produksi selain harus diperhatikan masalah-masalah yang datangnya dari dalam perusahaan dan masalah-masalah yang datang dari luar perusahaan. Perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut: yang pertama, sifat dari proses produksi. Perencanaan produksi pada perusahaan yang mempunyai proses produksi yang terputus-putus dilakukan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Karena kegiatan produksi berdasarkan pesanan, maka jumlah produksinya biasanya relatif sedikit. Sehingga perencanaan produksi tidak didasarkan pada ramalan penjualan, tetapi didasarkan pada pesanan yang masuk untuk menentukan kegiatan produksi untuk mengerjakan pesanan tersebut. Yang kedua, jenis dan mutu barang yang akan diproduksi, yaitu pertama mempelajari dan menganalisis jenis. Jenis barang yang diproduksi, nah yang kedua, barang yang diproduksi merupakan consumer goods atau procedures goods. Dengan dilaksanakannya perencanaan dan pengendalian produksi dengan cermat, maka akan dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain yaitu: pertama, kita akan membahas tentang manfaat bagi konsumen. Nah, manfaat bagi konsumen adalah harga barang yang menjadi lebih murah. Kemudian, perencanaan dan pengawasan produksi akan dapat menimbulkan adanya peningkatan produktivitas serta efisiensi kerja. Nah, naiknya produktivitas dan efisiensi kerja tersebut akan mengakibatkan menurunnya harga pokok yang akan dihasilkan. Dengan semakin rendahnya harga pokok produk maka, tentu saja harga jual dapat ditekan. Jadi, dengan demikian, maka konsumen juga memperoleh manfaat daripadanya. Yang kedua, kualitas barang yang lebih unggul. Kualitas barang yang semakin baik akan membawa manfaat bagi konsumen, dalam arti bahwa barang yang dibelinya adalah kualitas baik. Jadi, mereka terlindung dari pemakaian barang-barang yang jelek. Yang mungkin dapat membahagi, membahayakan mereka atau merugikan mereka, yang ketiga, ketepatan waktu penyelesaian dengan tepatnya waktu penyelesaian barang sebagai hasil dari adanya perencanaan dan pengawasan produksi, maka konsumen tidak perlu menunda-nunda kebutuhan mereka. Dengan demikian, konsumen juga dapat melakukan perencanaan yang lebih mantap pula terhadap aktivitas-aktivitas yang dilaksanakannya. Setelah kita membahas tentang manfaat bagi konsumen, sekarang kita akan membahas manfaat bagi produsen. Antara lain, pertama, keselamatan kerja meningkat, maka secara otomatis produktivitas kerja juga akan meningkat. Kedua, kemantapan dalam kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa para, para karyawan akan memperoleh manfaat dari stabilisasi atau stabilitas usaha dari perusahaan di mana mereka bekerja. Dengan adanya stabilitas usaha tersebut, berarti perusahaan dapat menjamin, menjamin stabilitas dan kontinuitas penghidupan bagi karyawan. Ketiga, Perbaikan kondisi kerja dengan semakin majunya usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka akan selalu diusahakan adanya kondisi kerja yang lebih baik. Di samping itu, dengan adanya perbaikan kondisi kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, peningkatan kesejahteraan dengan terciptanya kondisi kerja yang lebih baik. Pengaturan metode kerja yang lebih menyenangkan dan tidak melelahkan, kualitas barang yang dihasilkan meningkat. Lingkungan kerja yang nyaman, komunikasi yang selaras dan serasi di antara para karyawan akan membawa pada situasi kebanggaan kerja serta kesejahteraan para karyawan. Disamping terciptanya manfaat-manfaat bagi konsumen dan produsen, maka, perencanaan dan pengawasan produksi yang berhasil akan memberikan manfaat pula kepada investor. Investor memperoleh manfaat dari adanya jaminan yang akan diperoleh dengan hasil yang cukup memadai dari uang yang diinvestasikannya ke dalam perusahaan tersebut. Lalu, kepada supplier bahan. Supplier bahan akan memperoleh stabilitas penjualan dari barang-barang yang akan dijual kepada perusahaan itu sebagai bahan dasar ataupun bahan pembantu, dan yang terakhir adalah masyarakat serta bangsa sebagai keseluruhan akan memperoleh manfaat dari kenaikan tingkat income para produsen dan kemudian dapat menjadikan multiplier efek kepada pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Apabila keseimbangan, keselarasan, serta keserasian antara faktor-faktor produksi yang ada dengan kebutuhan atau kesempatan yang terbuka, seperti apa yang telah disebutkan tadi dapat dicapai, maka perusahaan dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut: pertama, dapat membuat barang-barang atau jasa dengan biaya yang murah; kedua, dapat menentukan harga pokok dan harga jual dengan harga yang cukup rendah; ketiga, dapat bersaing dengan kemampuan yang cukup kuat; keempat, Dapat menjual barang dalam jumlah yang banyak dan sekaligus menguasai bagian pasar yang luas dari penjualan barang-barang atau jasanya. Kelima, memperoleh keuntungan yang memang diidam-idamkannya. Tujuan perusahaan merupakan arah sasaran yang paling utama, di mana tujuan bagian produksi harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Kemudian, dalam tahap... Pencapaian tujuan bagian produksi maka perlu dilihat kesempatan-kesempatan atau opportunities yang ada, serta tekanan-tekanan atau tris dari luar yang dialami perusahaan itu. Setelah itu, analisa intern terhadap faktor-faktor produksi akan menghasilkan rumusan tentang kekuatan-kekuatan atau strengths yang dimiliki. Serta kelemahan-kelemahan atau weakness yang ada dari hal tersebut haruslah ditentukan strategi pemanfaatan faktor-faktor produksinya untuk meraih kesempatan yang ada dengan kekuatan, kelemahan, serta tekanan-tekanan yang dialaminya. Nah, saudara mahasiswa, sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya akan memberikan beberapa latihan sebagai bahan untuk berdiskusi bersama teman-teman Anda. Pertama, sebutkan tujuan perencanaan dan pengendalian produksi. Kedua, jelaskan manfaat pengendalian produksi bagi produsen. Ketiga, jelaskan manfaat proses pengendalian produksi bagi konsumen. Demikianlah pembahasan program kali ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada program berikutnya.